Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalin kerjasama dengan sebuah platform aplikasi agar program-program Jabar Juara Lahir Batin bisa diakses, terutama dalam hal keagamaan. Kerjasama tersebut pun dijalin salah satunya agar dakwah digital yang digagasnya bisa terlaksana. Ditemui usai pertemuan di Ruang Biru Gedung Pakuan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan sebuah platform aplikasi agar program-program Jabar Juara Lahir Batin bisa diakses. Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun mencontohkan, dengan platform kita dapat mengetahui masjid yang aktif memberikan kredit mesra, detail program One Pesantren One Product, kitab kuning para kiai Jabar, dan pelatihan para ulama Jabar untuk berdakwah secara digital. Emil memberikan waktu 4 hingga 5 bulan bagi platform itu untuk memberikan contoh penerapan kerjasama tersebut dalam aplikasi mereka. Program Jabar Juara Lahir Batin sedang akan diakselerasi, salah satunya adalah bekerjasama dengan sebuah platform aplikasi yang membuat orang nanti tinggal mengakses informasi itu, kemudian program-program Jabar Juara Lahir Batin bisa diakses. Emil pun berharap platform tersebut tidak ikut dalam urusan politik karena akan bertentangan dengan agama. Budi Hartati, Bandung TV.